Baiklah, kita telah membincangkan tentang lantai, tiang, rasuk dan bumbung. Dan akhir sekali kita akan melihat on dinding ataupun wall. Secara umumnya, jika kita klasifikasikan dinding kepada jenis, jenis yang besar, kita ada dua jenis dinding. Dinding tidak galas beban. Dan juga dinding galas beban. Maksud galas beban ni adalah dinding yang tidak boleh menanggung beban beban di tingkat atas. Kalau yang ini, dinding yang boleh menanggung beban tingkat atas. So, ada beza yang ketara di sini ya. Kemudian kita akan lihat untuk dinding yang galas beban dengan dinding yang tidak tidak galas beban, jenis material dinding itu sendiri. Kalau dinding tidak galas beban, material yang paling biasa digunakan adalah batu-batu biasa lah. Dinding. Ini kita bercakap tentang batu-batu. Ada juga dinding yang dibuat daripada gypsum board. Gypsum board itu ataupun kita gelarkan dia sebagai drywall. Drywall. Ini bukan sejenis batu-bata, tetapi ia hanya untuk dinding pembahagi, pembahagi ruang. Material yang digunakan untuk drywall ni biasanya gypsum. Gypsum. Dia sejenis board. Sejenis board yang bentuk persegi yang mudah dipotong dan difitkan kepada dinding. Paling mudah drywall untuk kita lihat adalah partition-partition yang dibuat di office. Di office. Di mana apabila kita ketuk dinding tersebut, dia berbunyi seperti kayu ataupun dia berbunyi seperti lompong. Lompong itu adalah drywall biasanya. Kemudian untuk batu-bata pula adalah batu-bata biasa. Kalau untuk yang tidak ada beban. Biasa. Untuk dinding galas beban pula, antara material yang biasa digunakan itu adalah batu-batu juga, tapi dia jenis engineering brick. Kadang-kadang orang tafsirkan dia sebagai facing brick. Kenapa? Sebab engineering brick dan juga facing brick mempunyai permukaan yang sangat cantik, yang sangat cantik dan mempunyai bucu-bucu yang firm, sukar untuk pecah. Engineering brick dan juga facing brick sukar untuk pecah, dia memang cantik. Tapi saya lebih relatekan dinding galas beban tu dengan engineering brick, Kalau saya lebih relatekan dinding galas beban dengan engineering brick, di mana engineering brick ni adalah batu-bata yang mempunyai campuran yang berbeza daripada batu-bata biasa, dan kemudian suhu pemanasan dan juga masa pemanasan tu adalah lebih lama daripada batu-bata biasa. That's why engineering brick ni dia mempunyai permukaan yang cantik, licin, kemudian bucu-bucunya firm, tidak boleh pecah, sebab kepadatan engineering brick tu adalah lebih tinggi daripada batu-batu biasa, di mana apabila ia lebih padat, maka ia mampu untuk menanggung beban di tingkat atas. Okay, kemudian kita ada juga dinding IBS. Dinding IBS. Dinding IBS ni, kebanyakan apa yang kita lihat di industri, kebiasaannya mereka boleh tanggung beban. Untuk dinding IBS. Saiz untuk IBS pula adalah besar sedikit, besar sedikit, dan biasanya mereka ada karakteristik interlocking. Interlocking tu maksudnya mereka boleh mengunci antara satu sama lain. Say for example macam brick ni. Kalau kita pandang daripada hadapan ya. Pandang di bahagian depan, ini adalah bricknya, dan dia memang ada protruding section, di mana ia
akan jadi seperti bungkah Lego, yang mana kita akan sambungkan terus, sambungkan terus dengan brick yang sebelah atas, dan ia tidak akan bergerak. Itu adalah interlocking brick. Ada juga ini kelas beban yang mempunyai konsep interlocking yang berbeza, tetapi dia besar. Antaranya adalah dinding ABS 2 kaki kali 4 kaki. Jadi besar. Dia besar. Okay, itu adalah antara kategori dinding dan juga jenis-jenis dinding yang biasa digunakan di construction site. Dalam masa yang sama, dinding tidak kalah beban, memang kita sudah maklum bahawa ia batu-batu biasa biasanya, dan kegunaannya biasanya kalau untuk luaran, di mana dinding tu akan jumpa dengan bahagian luar rumah atau pembangunan, maka kita gunakan dinding batu-batu biasa. Kalau untuk dalaman, contohnya untuk bahagian dalam rumah, mungkin kita boleh gunakan drywall untuk kita buat partition ataupun kita separatekan section dalam rumah tersebut. Kemudian di dinding kelas beban, ada juga dinding yang dibuat daripada konkrit batu tulang. Ada juga yang dibuat daripada konkrit batu tulang reinforcement. Ada juga yang dibuat daripada konkrit. Apabila kita bercakap pasal konkrit, bila kita bercakap pasal konkrit, maka of course ia tidak akan lari daripada pembinaan formwork, tertulang dan sebagainya. So secara umumnya, dinding galas beban antara yang kita boleh gunakan adalah konkrit bertertulang. Okay, itu adalah adalah kategori dan juga jenis dinding yang biasa ada di pasaran dan juga dibuat di construction site. Okay, baiklah. Untuk menjelaskan dengan lebih lanjut berkaitan dengan dinding tidak galas beban dengan dinding galas beban, saya akan lukiskan satu diagram di sini di mana kita dapat lihat perbezaan yang jelas secara umumnya letakkan ataupun penggunaan dinding, jenis dinding yang berbeza. Say for example, kita ada kita punya skeleton of building. Okay. Tadi kita punya skeleton of building, kita ada kita punya tiang, kita ada kita punya beam, kita ada kita punya papak lah, papak di bahagian tengah. Okay. Kalau kita punya skeleton macam ni, kita dah ada beam kita sendiri, kita ada tiang kita sendiri, secara umumnya memang kita akan gunakan dinding tidak galas beban. Contohnya gunakan batu-batu biasa. So batu-batu biasa ni akan disusunlah di sini. Penyusunan batu-batu juga ada jenis penyusunan yang tersendiri. Kalau dalam contoh yang saya lukis ni, penyusunan ini kita gelar dia sebagai stretcher bond. Stretcher. Dia disusun bersangsili. Stretcher bond. Kita ada English bond dan kita ada Flemish bond. Ia perbezaannya bergantung kepada bagaimana kita susun kita punya batu kita. So kalau yang memang punya skeleton, biasanya akan menggunakan batu-batu biasa. Tetapi jika untuk dinding galas beban, katakanlah dinding galas beban yang menggunakan ABS konkrit, katakanlah menggunakan ABS konkrit, secara umumnya, apabila ia mampu galas beban, maka dinding itu sendiri boleh bawa beban daripada atas, maksudnya boleh bawa beban daripada dinding, daripada bumbung ke bawah. Maka reka bentuk yang mana mereka tidak memerlukan tiang sekalipun. Tidak memerlukan tiang. Katakanlah kita ambil
Dinding ABS, dua kaki kali empat kaki, ya. Ini dua kaki, ini empat kaki. Akan disusun saja terus. Akan disusun saja terus tanpa tanpa tiang. Kerana apa? Kerana ia boleh menanggung menanggung beban. Fungsi tiang itu adalah untuk jadi skeleton kepada building dan juga untuk memindahkan beban dari atas ke bawah. So, fungsi itu telah digantikan dengan dinding keras beban ABS, for example. Dua kaki kali empat kaki. Dan kemudian atas ni kita dah boleh terus letak kita punya kekuda bumbung. Boleh terus letak kekuda bumbung kita. So, itu adalah antara teknologi ABS yang dapat menjimatkan masa, yeah, dan juga menjimatkan kos in the long run. Yeah. So, itu antara dua penggunaan dinding yang biasa. Yeah, yang biasa. Dan lebih kepada penggunaan dinding bahagian luaran. Okay, baiklah. Sekarang kita akan sentuh penggunaan dinding untuk bangunan-bangunan biasa, ya, komponen dia. Katakanlah kita mempunyai dua bangunan yang berteris, kan, berteris. Ini satu bangunan, ini satu bangunan yang lain, ya. Kebiasaannya tu komponen dinding, ya. Dinding di bahagian luar, ya, di bahagian tepi sekali bangunan, kita gelar dia sebagai normal wall lah, ya. Kita gelar dia sebagai normal wall, yang mana biasanya kita akan buat dia selapis saja. Tapi apabila dinding yang berkongsi dengan bangunan sebelahnya, kita akan buat dia dua lapis. Kita gelar dinding ini sebagai party wall. Kenapa kita buat dua lapis? Selain daripada requirement daripada bomber, eh, bomber, ia juga dapat mengelakkan daripada bunyi yang tidak berkenaan daripada rumah sebelah transfer ke rumah sebelah dalam masa yang sama. Itulah dua reason, eh, dua reason utama yang kenapa kita buat party wall antara dua bangunan yang berlainan, eh, dua bangunan yang berasingan, eh, berasingan. Ini bangunan nombor satu, ini bangunan nombor dua. Satu tengah ni kita ada party wall, ya. Dan yang dah tepi sekali, yang duduk di luar, hanya selapis saja. So, itu adalah antara pembinaan dinding, ya. Pembinaan dinding yang biasa kita gunakan. Okey. Selain daripada itu, jika kita merujuk kepada dinding yang berjenis batu bata, ya, berjenis batu bata, selain daripada kita tahu bahawa dia mempunyai corak-corak tindihan, ya. Kalau corak ini kita gelarkan dia sebagai stretcher bond. Stretchmon, ya. Untuk melekatkan antara setiap bata ni, ya, that's why kita gunakan mortar. Ada lapisan mortar di sini, ya. Dalam ketebalannya paling kurang 1 cm. Dan lapisan mortar di sini. Lapisan mortar ni adalah campuran di antara simen dan pasir saja. Simen, pasir dan air sahaja, ya. Campuran mortar. Jadi dia akan jadi cair, ya. Dia akan jadi cair berbentuk seperti slurry. Slurry itu dalam bentuk cair lah, supaya kita mudah untuk kita lapikkan ke dinding kita, ke setiap lapisan dinding. Dan kemudian
kebiasaannya setiap 2 hingga 3 lapis, setiap 2 hingga 3 lapis lapisan ini yang kita buat, kita akan letakkan satu strip, kita akan letakkan satu strip. Dia lebih berbentuk seperti wire mesh. Kemudian baru kita sambung lagi pembinaan dinding kita. Dan setiap 3 hingga 3 hingga 5 lapis kita letak satu strip, satu strip, satu strip. Kegunaannya adalah untuk strip ni untuk mengukuhkan lagi dinding kita, supaya kalau berlaku enapan ke dan berlaku biasanya untuk pengukuhan dinding tersebut, kalau berlaku enapan, kalau berlaku, ia akan terenap serentak sekata, sekata. Dan juga untuk pengukuhan dinding-dinding itulah, untuk pengukuhan dinding tersebut. Baiklah, untuk pembinaan dinding juga, katakanlah kita mempunyai satu satu stretch yang panjang, for example lebih daripada 10 lebih daripada 10 meter panjang. So kita akan susun dengan dinding mengikut kepada, biasanya memang orang akan menggunakan stretcher stretcher bond lah, yang tersusunan yang mudah lah. Yang mudah dan juga cantik. Apabila dia panjang sangat, sebaik-baiknya, ini katakanlah kita punya tiang, sebaik-baiknya kita akan sediakan satu yang kita namakan sebagai stiffener. Ia dinamakan sebagai stiffener. Stiffener ni adalah satu elemen konkrit bertertulang, ada tertulang yang yang ringkas di dalamnya, di mana ia untuk mengukuhkan lagi kita punya pembinaan dinding, biasanya 5 kaki dan ke atas. Kita akan letakkan satu stiffener, satu stiffener di sini dan di sini, bergantung bergantung kepada kepanjangan kepanjangan yang kita perlukan. 5 kaki ini juga tidak fix, ada yang 4 kaki dah dia pasang stiffener, ada yang 6 kaki, 7 kaki dia baru pasang stiffener. Ia bergantung pada keseluruhannya. Yang penting ia tidak, ia sama rata lah, yang penting ia sama rata. For example, kalau macam stretch ni panjang sehingga sini, wah, maka cantiklah untuk kita adakan lebih kurang 3 stiffener. Contohnya seperti itu, kerana kegunaan dia, stiffener ni kegunaannya adalah supaya dinding kita tu untuk lateral load, beban angin dan sebagainya, ia tidak akan membuatkan dinding kita itu sway, goyang dan juga roboh. Stiffener ni dia seperti kolam, tetapi pembinaannya sangat ringkas, pembinaannya sangat ringkas, cuma ada beberapa tertulang saja, dan kemudian tertulang ditanamkan di dalam dalam beam. Ni ada beam biasanya. Okey, itu adalah stiffener untuk dinding. Baiklah, kemudian masih lagi dinding, di mana dinding ni selain jadi envelope untuk bangunan, terdapat banyak bukan untuk dinding. Antara bukan untuk dinding adalah pintu dan tingkap. So kaedah pembinaannya, macam mana kita nak prepare bukaan pintu dan tingkap pada dinding ni, say for example, kita ada rumah, kita ada dinding besar, kemudian kita ada tingkap, kemudian kita ada pintu, kemudian kita ada pintu. So sewaktu kita menaikkan kita punya wall, dinding bata ni, tengoklah, kita naikkan sampai satu peringkat untuk bukan ini, yang mana kita tahu kita dah
bukan ini telah disediakan dengan for example frame, ya. Bukan ini dah disediakan dengan frame. Dan kita telah memasang kita punya dinding sampai sini. Kita akan sediakan lintel. Lintel ni adalah satu komponen konkrit bertulang. Komponen konkrit bertulang, kemudian dia ada tertulang di dalamnya. Dan kemudian ia disokong oleh batu bata di sebelahnya. Ini kita namakan sebagai lintel. Lintel. Ia bina konkrit betul tulang. Kerana apa kita letakkan di sini? Kerana untuk mengelakkan daripada sagging berlaku pada kita punya frame untuk pintu dan juga untuk tingkap. Okay. Dalam masa yang sama, sebab itulah apabila kita ingin, apabila rumah kita telah siap dibina dan kita ingin memasang langsir, yeah. Advisedly penembukan untuk pemasangan rail untuk langsir itu, kalau betul-betul di atas pintu ni, biasanya kita akan sukar untuk tebuk, yeah. Kita akan sukar untuk tebuk, yeah, untuk drill paku ke dalam batu, yeah. Kerana apa? Kerana konkrit betul tulang ni sangat padat, yeah, sangat padat berbanding dengan batu bata. So that's why langsir advisedly digantungkan di sebelah yang lebih tinggi, ya, di bawah relief ni. Kemudian barulah kita tubuh. Sebab kerja kita penubuhkan untuk batu bata lebih mudah daripada penubuhkan untuk konkrit betul tulang lintel ni, ya. Dalam setiap pembinaan memang kita akan buat lintel ni, ya, untuk mengelakkan daripada kita punya frame tingkap dan pintu daripada melendur dan gagal, ya. Mana-mana bangunan yang tidak dibuat lintel ni, sebab itulah kadang-kadang kita dapat lihat bahawa pintu makin makin lama makin sukar untuk ditutup. Tingkap makin lama makin sukar untuk ditutup. Kerana apa? Kerana telah berlaku sagging pada frame yang mengelakkan daripada pintu dan tingkap untuk ditutup dengan rapat. So that is lintel. Okay, baiklah. Selepas jika bumbung, ya, kemasan untuk bumbung ni yang tadi kita rujuk sebagai lapisan roof tile, eh, roof tile yang kita letakkan di atas bumbung, ya, untuk mengelakkan daripada air panas, hujan, ya. Untuk dinding juga kita ada kemasannya, ya. Katakanlah lebih-lebih lagi untuk dinding yang tidak garis beban, yang kita menggunakan batu-batu biasa. So, batu-batu biasa ni sama ada ia adalah tanah liat ataupun batu-batu simen, ya. Kita akan tutup, ya. Kita akan tutup permukaan batu-batu kita, ya. Biasanya kita akan gunakan lapisan nota, ya. Kalau merujuk kepada nota yang kalian ada, yang dipanggil leper, kita akan leper dia, dengan tutup dia. Dengan leper dia. Tutup dia. Supaya batu-batu ini tidak kelihatan lah, eh, dan dapat mengelakkan daripada nampaknya kecacatan yang ada pada batu-batu. Sebab batu-batu biasa, ia mudah untuk pecah, ya, ia mudah untuk ia mempunyai color yang warna yang tidak sekata dan sebagainya. So kita tutup dengan lepa. So lepa mortar ni biasanya kita gunakan pasir, ya, pasir dan juga simen, eh, pasir simen dan air, ya. Dan selepas itu, selepas kita lepa dan lepan kita telah kering, barulah kita boleh gunakan cat ataupun kita boleh gunakan mozaik kalau kita nak mozaik tiles, eh, mozaik atau tiles dinding, eh, untuk kita letak, kita tutup, eh, kita punya dinding. Mozaik ataupun tiles ni lebih-lebih lagi untuk dapur, eh. Kita nak pastikan dapur kita mempunyai lapisan dinding yang licin supaya mudah untuk dibersihkan. So kita gunakan tile. Kita akan tutup dinding kita ni selepas kita applykan kita punya mortar.
So itu adalah antara pembinaan sequence sequence dalam pembinaan dinding.